Yang terhormat Bupati Demak yang diwakili Asisten Eksbang dan Kesra Bapak Windu Sunardi SHMH. Yang terhormat Camat beserta Muspika Kecamatan Kebonagung serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur malilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Bapak dan Posko Rambel yang kami hormati segenap kepala dinas instansi tingkat kecamatan, kemudian yang kami cintai Bapak Kepala Desa sekecamatan Kebonagung, juga Bapak Ibu semua pengunjung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pagi hari ini Kecamatan Kebonagung bisa melaksanakan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2017. Kami laporkan kepada Bapak bahwa jumlah setan yang berpartisipasi dalam pasar murah pagi hari ini sebanyak 26 setan. Semua kepala desa, semua desa 14 desa
berpartisipasi, semua dinas instansi juga berpartisipasi, termasuk para pihak ketiga, para pengusaha dan para pelaku ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Kebonagung. Tentunya kami tidak panjang lebar, Bapak Ibu sekalian, karena pengunjung sudah banyak sekali. Kami berharap pada kesempatan yang baik ini, kami mohon berkenan Bapak Asisten 2, Bapak Windu Sunardi, untuk membuka pasar murah pada pagi hari ini yang berlangsung di halaman Kecamatan Kebonagung. Saya kira cukup, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Bupati Demak yang akan disampaikan Asisten Eksbank dan Kesra Sekda Demak. Yang terhormat Bapak Windu Sunardi, SHMH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat beserta seluruh jajaran staf kecamatan, baik struktur maupun staf. Yang saya hormati Pak Kapolsek beserta anggotanya yang pagi ini ikut mengamankan kegiatan pasar murah, beserta Pak Dan Ramil atau yang mewakili, dan seluruh anggota Ramil yang juga pagi ini berperan serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, para kepala desa, perangkat desa ataupun sekdes kalau, dan seluruh OPTD yang ada di Kebonagung yang saya hormati pula, serta tokoh masyarakat dan semua pihak yang pagi ini ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan pasar murah di Kecamatan Kebonagung. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Hanya karena rahmatnya lah kita bisa berkumpul dalam kegiatan pasar murah ini. Hanya karena kesehatan itulah yang kita dapatkan, sehingga kita bisa ikut berpartisipasi. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari ini sampai hari kiamat. Bapak saya hormati, nampaknya pengunjung sudah tidak sabar. Kalau saya biasa di depan mic seperti ini berjam-jam biasanya, tapi kali ini saya menjadi gugup di dulu suasana seperti ini mesake nanti terlalu lama. Sehingga yang saya sampaikan pertama adalah kegiatan pasar murah ini dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang kebetulan mengalami kekurangan ekonomi. Kebetulan kita yang mungkin sedikit punya rezeki lebih, kita berikan dengan harga yang beda, harga yang lebih murah. Dan saya mohon dengan sangat, panitia tidak boleh membeli. Panitia tidak boleh ikut-ikutan memborong. Berikan pada hak mereka, pada warga saudara-saudara kita yang saat ini memerlukan dalam rangka ikut bergembira menyongsong lebaran maupun bulan puasa ini. Segala kegiatan ini Pak Camat saya sangat terima kasih dan jajarannya. Kemarin rapat saya sindir, memang saya tekankan karena ada satu kecamatan tertentu jadi dol ini meja kok dagangannya ada porak ya. Padahal kecamatan itu memang agak kurang bagus dari sisi penghasilan desanya, tapi di sana ada perusahaan sangat banyak sehingga mestinya harus menggerakkan CSR perusahaan, mestinya begitu. Sehingga tahun depan mudah-mudahan nanti bisa bersemangat lagi. Hari ini saya melihat sudah cukup bagus, cukup meriah. Tadi lewat Wonosalam, Gembat, saya lihat juga meriah, dan Kebonagung juga tidak kalah meriah. Alhamdulillah, tepuk tangan ke Pak Camat Kebonagung. Pak Camat Kebonagung ini Pak Dan Ramil saya ingatkan ini dia mulai pendidikan tentara. Jadi itu nek kon nembak dengan kepala mata tertutup iso ya gitu. M16 pistol nyekel kabeh sak wulan. Ning mulih terus nembak ibuke gitu. Sak wulan. Wes tak perintahkan saya selaku kepala BKPP jadi ngrangkep jabatan Pak. Mangkat camate sing nom-noman ya gitu. Ini ada dua. Tapi saya hormati, saya tidak akan banyak yang saya sampaikan. Jadi hobi ngomong, tapi karena situasi sudah seperti ini, saya kira cukup sekian dulu. Saya akhiri dan terima kasih semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan bahan makanan dari Pemkab Demak.